Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom.id. Untuk iklim investasi di Kota Bogor, seperti selama sejak pandemi ini kan 2 tahun terakhir kan kita kena pandemi ini kan. Nah, apakah juga terpengaruh kita kan terutama di Kota Bogor, Kang? 3 bulan terakhir menjelang tutup tahun, ekonomi ya. Kota Bogor sudah kembali normal. Pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata nasional dan Jawa Barat. Indeks pembangunan manusia kita tertinggi di Jawa Barat. Jadi 3 bulan terakhir normal. Kami nggak butuh industri alkohol, industri miras untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kami pun juga nggak butuh iklan rokok untuk masuk ke Kota Bogor. Itulah kenapa kami membuat konsep Bogor kota untuk keluarga. Yang kami dorong adalah wisata alam, wisata edukasi, museum, ada kebun raya, ada kampung-kampung tematik, ya, ada balai kinti dan lain-lain. Yang seperti itu, ya, kafe-kafe, restoran, ya kami arahkan kepada resto family. Itu konsep Kota Bogor. Kalau mau lebih dari itu, yang berbeda dari itu, ya jangan di Bogor lah. Begitu kira-kira. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.